Hai semuanya, welcome back to my channel. Hai hai. Selamat tahun baru 2022. Semoga di tahun ini resolusi yang kalian pengen capai itu tercapai gitu. Kalian bisa laksanainnya ya. Harus tetap lebih semangat. Nah, ngomongin ganti tahun ke 2022, gak kerasa banget ya. Jadi di video ini aku maksud kalian produk-produk skincare sama ada ketek care gitu terfavorit aku di tahun 2021 dan di tahun 2022 mungkin kalian harus punya ini gitu loh, karena ini bagus banget. Kayak aku ngelihat konten beauty vlogger lain pada bikin gitu kan, kayak skincare favoritku di tahun 2021 gitu kan, kayak lucu banget. Jadi aku pengen juga bikin, guys. Aku ini ada 5 produk, ada skincare sama ada untuk ketek care. Jadi ketek itu kayak ketiak buat ketiak gitu loh. Pokoknya ini barang favorit aku banget, dan menurut aku ini harganya sangat-sangat terjangkau, kayak mulai dari 15 ribuan, 30 ribuan gitu. Jadi kayak worth it gitu loh buat kalian punya di tahun 2022 ini. So, langsung aja tanpa berlama lagi, let's get started. Barang favorit aku pertama di tahun 2021 yaitu adalah obat total jerawat. Tadam, lihat tuh. Ini aku punya segini banyak. Ini udah ada yang kosong sih, sama aku kayak kemasannya nggak aku buang. Tuh, aku tuh saking cintanya sama obat total jerawat ini. Ini dari Adara Be Clear Acne Treatment. Harganya kalau untuk yang botolnya putih ini tuh 32.000, sedangkan kalau yang warna pink ini yang extra formula itu harganya 40.000. Tapi aku benar-benar seneng banget sama obat total jerawat ini. Kayak aku nggak pernah berpaling sama obat total jerawat lainnya selama setahun ini, karena benar-benar mencegah banget jerawat aku tumbuh gitu loh. Bedanya apa kak sama yang putih sama yang pink ini? Nah, kalau yang pink ini tuh tulisannya extra formula. Jadi aku rekomend ini teman-teman kalau jerawatnya itu udah matang gitu loh, kayak jerawatnya tuh lagi matang-matangnya, kalian totolin aja sama yang warna pink ini ke jerawat kalian, dan itu emang ada rasa sensasi sakit gitu, kayak jerawatnya tuh kayak agak perih gitu loh emang. Tapi besoknya atau 2 hari kemudian tuh jerawat kalian bakal cepet kering, sumpah. Nah, kalau yang putih ini lebih kayak mencegah gitu. Jadi kalau misalkan aku ngeliat, wah kayaknya di sini udah agak tanda-tanda mau timbul jerawat gitu, kayak udah ada tanda-tanda timbulnya, nah, aku langsung cepet-cepet untuk olesin si warna putih ini gitu. Dan beneran gitu loh, kayak besoknya nggak jadi tumbuh jerawat itu, kayak udah aja gan hilang. Pokoknya obat total jerawat ini highly recommended banget. Kalau misalkan kalian emang udah ada jerawat yang lagi matang-matangnya sih, aku rekomend pakai yang warna pink ini, yang extra formula. Tapi kalau misalkan untuk ngecegah gitu, kayak jerawat kan tuh belum parah banget, pakai yang putih ini juga lebih cukup, harganya juga lebih murah. Produk skincare yang kedua favorit aku itu adalah serum. Ini serum ini tuh unyu banget. Ini kemasan ekonomi sih, harganya cuma 15.000. Aku bener-bener rekomend serum ini. Kenapa? Karena serum ini tuh mudah banget ditemukan, kayak ada di Alfamart, di Indomaret. Aku pun beli ini di Indomaret. Dan harganya juga 15.000, kayak kemasannya ekonomis gitu. Ada sih yang kayak botol gitu, harganya sekitar 60.000-an, cuman yang 15.000 juga isinya cukup banyak gitu. Ini serum bisa untuk mencerahkan. Kenapa? Karena aku pakai serum ini untuk ketiak aku. Jadi ketiak aku tuh kemarin-kemarin tuh agak hitam gitu karena keseringan dicukur. Terus aku coba untuk pakai serum ini di ketiak aku gitu loh guys, setiap malam sebelum aku bobo. Dan aku tunggu selama 1 bulan, prosesnya 1 bulan, itu ketiak aku langsung jadi cerahan gitu loh. Jadi ini terbukti untuk mencerahkan. Kalau nggak salah, ini tuh ada yang warna pink sama ada yang warna kuning yang vitamin C-nya. Nah, yang vitamin C-nya juga tuh lebih bagus banget karena lebih mencerahkan. Kalau untuk yang pink ini, yang Sakura White ini, lebih kayak untuk mengglowingkan gitu. Next produk skincare yang ketiga, ini lebih kayak ke lip care gitu untuk mulut. Jadi kalau misalkan teman-teman punya problem mulut pecah-pecah, bibir pecah-pecah, bibir cepat kering gitu kan, aku sangat rekomendkan untuk pakai Pure Pau Pau. Ini harganya cuma 32.000 guys kalau misalkan beli online. Aku tuh tahun kemarin itu aku jarang banget yang namanya minum, kayak susah gitu loh untuk minum air putih. Jadi bibir aku tuh cepet banget pecah-pecah dan keringnya, ditambah aku juga sering pakai gincu gitu kan, pakai lipstick gitu kan. Jadi ya makin makin pecah-pecah gitu kan, kena AC gitu kan. Dan jeleknya aku tuh suka kopekin. Itu bahasa Sunda ya? Apa ya bahasa Indonesianya ya? Kayak ngelupasin gitu loh bibir keringnya.
dan kadang itu berdarah, guys. Oh, no. Makanya aku kayak udah muak banget. Terus aku kemarin tuh jalan-jalan ke Sosiola dan aku ngeliat ada Pure Pawpaw, terus ya udah aku coba pakai si lip balm ini, Pure Pawpaw ini. Dan ya, semuanya aku pakai lip balm ini, mulut aku tuh bener-bener dilembab, bener-bener kayak kering tuh bisa dibilang jarang banget deh gitu. Pokoknya ini rekomend banget, dan dia juga kayak bisa ngebuat bibir kita tuh lebih cerah gitu loh, yang tadinya kayak hitam kusam gitu jadi pink natural gitu. Next produk yang keempat ini untuk teman-teman yang punya problem sering bergadang. Ya, bergadang terus kantong matanya tuh jadi bengkak, apa ya, hitam gitu kan. Aku rekomend untuk pakai eye cream dari L Formula. Aku juga sampai punya dua ini. Karena ini viral juga di TikTok, jadi ya aku keracunan gitu dan ternyata memang bagus. Ini harganya sedikit mahal, Rp118.000. Tapi dibanding dengan eye cream lainnya, ini tuh bisa dibilang kayak paling terjangkauannya gitu loh guys dibanding yang lain. Karena yang lain tuh harganya di atas Rp150.000 gitu. Aku pernah pakai eye cream merek lain juga, yang Avoskin ya, itu harganya Rp150.000. Emang bagus sih, cuman agak mahal gitu. Kalau yang ini Rp180.000, tapi isinya segini banyak. Ini belum habis. Dan aku sukanya dia, ini besinya, ini tuh bukan sebarang besi. Jadi kalau misalkan ketouch, kesentuh gitu, dia ada getarannya gitu loh guys. Jadi kayak dipijit gitu setiap malam sebelum tidur. Caranya tuh kan tinggal keluarin aja, pencet gitu. Pencet gini, tekan, nanti keluar ke atas. Tuh, ini eye creamnya keluar. Pakai segini aja untuk satu mata. Terus udah deh kan, tinggal aplikasiin di bawah mata kalian gitu, di last step skincare routine kalian, di urutan skincare terakhir kalian, gitu-gitu. Dan itu langsung ada getaran gitu, enak banget sumpah. Dan sensasinya juga ada dingin-dinginnya gitu. Dengerin deh. Ya kan? Alasan aku suka ini juga karena tahun kemarin tuh aku lagi nyusun skripsi, tugas akhir aku, dan dimana disitu aku jarang banget, bukan jarang banget tidur ya, cuman jam tidur aku juga jadi gak beraturan gitu kan. Banyak tragedi yang terjadi 2021 yang membuat kantong mata aku hitam dan membesar gitu. Cuma untung ada L Formula gitu ini, jadi ya membaik lagi kantong mata hitamku. Next, kabar yang terakhir, favorit aku yang kelima di tahun 2021 itu adalah deodoran. Nah, ini juga sama buat teman-teman yang punya permasalahan kulit ketiak kalian itu hitam atau kayak kering gitu ya, pokoknya udah nggak sehat aja ya. Aku sangat-sangat cinta banget sama Vaseline Deodorant Dry Serum ini. Ini aku pakai yang Bright and Dry. Harganya kalau beli online itu Rp60.000. Aku juga belinya ini online sih, kayak nggak, belum ada gitu di drugstore gitu. Tapi di online banyak di Shopee. Kemarin-kemarin aku kalau misalnya pakai deodoran itu selalu pakai deodoran spray, yang spray botol itu. Nah, itu harganya sekitar Rp50.000-an. Lumayan agak mahal gitu. Kenapa? Karena cuman kayak bertahan sebulan gitu loh guys. Sebulan tuh, sebulan kurang tuh udah habis lagi gitu. Dan ya lumayan menguras kantong gitu kan. Sedangkan ini harganya Rp60.000 tapi isinya banyak karena dia bentuknya krim gitu. Nah, ini kan teman-teman tinggal keluarin aja tuh, keluar kan. Terus langsung aja deh diolesin ke kulit ketiak kalian setelah kalian mandi. Kayak deodoran aja, emang deodoran, pakai deodoran gitu. Dan wanginya enak banget, kayak pas aja wangi untuk ketiak gitu. Sama semenjak aku pakai deodoran ini juga, ketiak aku jadi lebih cerah, lebih putih gitu, lebih halus. Karena aku juga pernah waxing dan itu membuat kulit ketiak tuh kayak bentol-bentol kayak kulit ayam gitu kan. Nah, terus aku pakein ini tuh udah kulit ketiak aku jadi mulus lagi gitu. Dan ini juga menjaga bau ketiak gitu loh guys. Jadi aku pakai ini pagi, seharian itu gak ada yang namanya bau ketiak atau bau asam, bau asem gitu, gak ada gitu. Jadi ini juga cocok buat teman-teman yang punya, mungkin punya problem bau ketiak gitu, coba pakai ini guys. Ini juga bagus banget, wanginya enak. So guys, itu dia 5 produk favorit aku di tahun 2021. Dan aku sangat-sangat rekomend kalian untuk wajib punya ini gitu loh. Karena harganya juga cukup terjangkau dan efektivitasnya juga bagus banget. Nggak kalah sama brand-brand yang mehong gitu. Kayaknya ini jadi favorit aku. Sekali lagi, Happy New Year ya!
So, segitu aja video aku hari ini. Semoga kalian suka dan bermanfaat. Jangan lupa untuk kasih like di video ini, komen buat komen, jangan lupa untuk subscribe channel ke bell-nya. Share video ini ke teman kalian, serta lagi follow Instagram aku @destiyuventi. Bye guys, see you next video. Bye-bye.